Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, Tun M sudah berinteraksi dengan keluarga Kuala Lumpur. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang masih dirawat di Institut Jantung Negara sudah berinteraksi dengan keluarganya. Anak ahli Parlimen Langkawi itu, Datu Paduka Marina memaklumkan bahwa keluarga berharap orang ramai tidak melayan sebarang kabar angin yang disebarkan sumber tidak sahih. Kami sekeluarga telah berinteraksi dengan beliau. Bagi pihak Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali, kami sekeluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di dalam dan luar negara yang menganjurkan majlis doa selamat dan bacaan Yasin. Begitu juga orang ramai dari pelbagai agama yang mengirimkan doa serta ucapan agar Tun Dr. Mahathir cepat sembuh. Kami juga berharap agar orang ramai tidak mengendakan kabar angin yang disebarkan oleh sumber-sumber yang tidak sahih, katanya menerusi kenyataan hari ini. Beliau yang juga anak sulung negarawan itu berkata, pihak IJN dan keluarga Dr. Mahathir akan mengeluarkan kenyataan dari semasa ke semasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua, katanya. Petang semalam Marina dilaporkan berkata, keadaan bapaknya kini stabil dan memberi respon yang baik kepada rawatan lanjutan prosedur elektif yang dijalankan 8 Januari lalu. Dr. Mahathir sebelum ini dibenarkan keluar dari IJN pada 13 Januari selepas dimasukkan ke pusat perubatan itu pada 7 Januari. Beliau menjalani prosedur perubatan elektif yang dikendalikan sepasukan dokter dari Institut Berkenaan dan Pusat Perubatan University Malaya pada 8 Januari. Sekian info hari ini, terima kasih.